Oke, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua YouTuber-YouTuber. Oke, petang ni saya mau bagi 5 tips untuk runner yang baru mau start jadi runner. Kamu tunggu. Oke, tips yang pertama iklan. Apa yang penting adalah iklan. Pasal iklan ni kan dia main peranan. Macam hari ni kamu post lah satu iklan kamu yang kamu buat servis runner. Kamu post di mana-mana grup. Mungkin untuk first iklan kamu dia memang hambar tu, sangat-sangat hambar. Tapi bila yang kedua, yang ketiga masuk, dia memang akan start sudah. Dia start ada customer, mungkin ada dapat 1-2 customer, begitu. Oke, manakala untuk tips yang kedua. Oke, tips kedua, kamu ambil gambar. Lepas kamu buat tu job dan kamu ambil gambar. Lepas ambil gambar, baru promote lagi. Pasal dari situ customer boleh nampak yang kamu ni memang ada buat kerja juga lah, memang ada buat job run. Oke, untuk tips yang ketiga, pasal cas jangan terlampau mahal. Kalau boleh kan, bila kau macam deal harga dengan customer, contoh lah dia minta pergi KK, pergi penampang, contoh kau deal dengan dia, kau cakap RM20, jangan kau terus sampai RM20. Tapi kalau boleh kan, bila kau deal, kau cakaplah RM20 okey kah? Macam ada tanda soal. Kau buat macam dia ada tanda soal. Jadi customer pun fikir, bukan apa ni, fikir boleh, orang bilang boleh runding lagi, Pak. Begitu. Jadi dari sana kamu runding, mana tahu dari 20 pergi 15 still di atas 10 lagi kan. Jangan kau terus letak macam kau bilang 20. Dia tanya macam customer cakaplah, dia bilang berapa cas pergi penampang, KKP penampang, 20. Kau bilang, kau tiada tanda soal, dia pikir 20 tu mahal. Memang dia ingat tidak boleh runding. Memang dia Ada kemungkinan dia cakap cancel. Ataupun ada kemungkinan juga dia akan cakap, nanti dia tanya adik angkat dia dulu, kalau jadi ke tidak. Oke, tips yang keempat, nomor WhatsApp jangan balik-balik tukar. Facebook, kalau boleh Facebook biarlah nama sendiri, nama original. Ataupun bila boleh juga kamu letak nama runner. Lepas tu untuk WhatsApp pula saya lebih sarankan pakai original gambar muka sendiri. Biarpun kau handsome tidak handsome, itu belakang kira. Pasal orang kan tengok kau trusted ataupun tidak, dorang kan tengok dari sana juga tuh, dari Facebook sama dari WhatsApp. Kadang-kadang dong ni pandai tanya orang yang biasa pakai runner. Ada orang akan tanya, ini siapa, kenal ke tidak, macam gitu. Oke, untuk tips kelima. Oke, untuk tips yang kelima, perkara paling penting yang orang bilang kau akan di kena percaya ialah kau kena jujur, kau kena amanah. Kena jujur, kena amanah, itulah yang paling penting. Pasal itu salah satu apa ni, lesson besar untuk seorang runner, lesson paling kuat. Dan kau akan balik-balik kena suggest. Itu. Oke, sekian daripada saya, Jeki Runner. Dan itu adalah 5 tips yang saya dapat bagi selama saya merunner, dan yang saya boleh kongsi sama kamu yang baru mau berjinak-jinak untuk menjadi runner, sama ada full time ataupun part time. Jadi kamu kalau ada apa-apa penambahan, kamu boleh tambah di komen. Lepas tu kamu jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan komen-komen, nanti saya subscribe kamu balik. Apapun. Okay, thank you. Support Sabahan YouTuber. Thank you.